This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hello guys, welcome to channel Light and Says. Belum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, buat jajan Mimin, oke? Review ya, Mimin dumpling aja ya guys. Di sini nih ceritanya abis acara rumahnya lumayan cakep juga sih. Ding dong, ding dong. Silakan masuk. Siapa yang bertamu nih ya guys ya? Adik, itu kamu. Kaget nih si Sufu yang datang itu si Suli guys. Mengapa kakak, apakah kamu tidak berencana mengundangku untuk duduk? Maksudnya tidak boleh masuk terus duduk-duduk sebentar gitu guys. Suli, apa kamu tidak belajar di luar negeri? Mengapa kamu kembali lebih awal? Ini kayaknya ke flashback ya guys, ceritanya ya guys. Di mana si Sufu ini masih terlalu polos gitu, gampang ditipu gitu ya guys. 3 tahun yang lalu keluarga Su dan Kim menikah. Lewatan lagi Mimin bacanya. Kakak, identitasmu setelah menjadi Nyonya Kin, makan makanan enak, tinggal di villa besar, nyaman sekali, katanya gitu. Bukankah kamu yang dulu tidak ingin menikah? Kenapa kamu ngatain ini sekarang? Katanya gitu. Ditampar nih guys, si Sufu nih ya, masih Suli. Suli, kamu sudah gila. Sufu, jangan mengira nama belakangmu Su berasal dari keluarga Su. Saat itu putri yang akan dinikahkan oleh ayah kepada keluarga Kin adalah aku, katanya gitu. Dilempar nih guys sama si Suli nih kertasnya nih. Ih, Suli ngeselin banget ya.
Dalam 3 tahun terakhir, aku pikir aku akan mencurahkan hati dan jiwaku kepada Qin Xiao, tetapi aku tidak menduga akan terjadi perceraian yang menungguku, katanya gitu. Jadi dia sebenarnya udah mau mendedikasikan dirinya menjadi Nyonya Qin nih guys, maksudnya. Ternyata dia enggak tahu kalau di situ ada janjian perceraian juga. Kamu yang ingin aku menikah dan kamu yang ingin aku pergi. Di mana matamu sebenarnya, katanya gitu. Asal kamu tahu, orang luar, kamu harus menempatkan dirimu di tempat yang tepat dan jangan mencoba mendapatkan hal-hal yang bukan milikmu, gitu. Suli, kamu sudah keterlaluan, katanya. Berhenti, katanya. Di sini, Qin nih guys, membela si Suli di sini guys. Kak Qin Xiao, ya mulai nih muka duanya guys. Kakakku tahu kalau kamu akan menceraikannya, jadi dia ingin melakukan sesuatu padaku. Jika kamu tidak datang, aku khawatir aku akan dipukul dan dirusak olehnya hari ini, katanya. Drama queen banget. Sufu, kamu wanita kejam berpura-pura menjadi Xiaoli dan menikahiku. Berani ya kamu mengaku sesuatu pada Xiaoli? Itu Suli kali guys. Mimin salah ketik. Sorry ya. Hah? Ternyata yang dia lihat adalah identitas nona besar keluarga Su, bukan aku. Kehangatan selama 3 tahun terakhir semuanya palsu. Yang dia cintai adalah uang dan status, katanya gitu. Untungnya aku tidak sebodoh itu untuk memberikannya hal yang paling berharga. Iya, untungnya dia belum ML nih guys. Malam pertamanya belum diserahin. Jadi selama 3 tahun ini dia ngapain? Coba nikah tapi enggak. Tapi bagus sih. Kakak, maaf. Aku mencintai kakak Xin. Kamu tahu aku tidak akan membuatmu... Aduh, kelewat lagi miminnya. Sufu, untuk menjadi Nyonya Qin, kamu sungguh memaksa Suli pergi ke luar negeri, katanya. Kamu sama sekali tidak pantas menikah denganku. Keluar dari sini, sekarang, katanya. Diusir nih Sufu nih, guys. Kakak, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Wang. Maka kamu tidak bergabung saja dengannya. Mungkin kamu dapat terus menjalani kehidupan yang kaya di sini. Jadi dia suruh nikah sama Tuan Wang kakek-kakek gitu. Yang bulat, gendut. Tuan Wang, Sufu, kamu wanita rendahan. Kamu masih bisa selingkuh di belakangku, katanya gitu.
sini Sufu sedih, guys. Bukan itu hanya sepotong pakaian, aku akan mengembalikannya padamu, katanya. Oh, jadi di tadi yang Mimin kelewat baca, dia suruh balikan semua barang-barangnya dia dan pakaian, semua barang-barang yang dia beli si buat si Sufu nih, guys. Terus karena Sufu enggak mau, jadi dia buka nih pakaiannya, membalikin. Enggak mau pakai-pakai barang dia, guys. Keluar cuman pakai daleman doang. Bajunya ditinggalin di situ, luar biasa. Ini di luar juga udah malam kayaknya nih, guys. Aku akhirnya menjadi diriku lagi, bukan lagi nona keluarga Su dan bukan lagi nyonya Kin, katanya. Jadi dia menjadi diri dia sendiri. Yang sebelum dia diadopsi sama keluarga Su nih, guys. Okay guys, see you next capture ya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.